lanjut guys. Pemandangan gunung-gunung memang sangat keren sekali. Ya, di belakang saya nggak ada orang nih, cuma di depan semua. Saya paling tertinggal, saudara-saudara. Iya, di depan saya ada Asia Tenggara, masih menempati posisi kedua. Di depan sendiri sudah ada Hari Prasetyo. Ya, dia pimpinan kita saat ini. Oke, wow, gila banget guys. Miring-miring, wuih, halus banget untuk Gunung Kidul ini. Wah, gua salut banget untuk aspal dan pemandangannya keren banget, benar-benar keren banget asli. Jadi bagi kalian yang berlibur, menikmati perjalanan yang indah dan pastinya untuk wisata-wisata yang indah pula, ya udah datang sini. Gua seperti Gunung Batu ini, wah keren banget asli. Miring guys. Oke. Tapi yang harus anda ingat, harus waspada karena emang jalanannya halus, tapi emang berliku-liku, kelak-kelok seperti kehidupan saya sini. Ya, penuh perjuangan guys. Lanjut. Ya, ini kita berangkat tadi jam 9 ya. Sampai sini udah mulai siang. Wah, gila. Ini sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Ya, karena kita harus mencari-cari jalan terlebih dahulu karena nggak hafal. Untunglah ada di Hari Prasetyo itu kan, dia kuliah di Jogja ya guys. Jadi teman saya itu satu desa kuliah di Jogja. Kami berdua kerja sih, udah kerja, kita udah kerja di Tangerang. Kebetulan satu PT juga, tapi beda tempat saya sama Asia Tenggara. Gila. Pemandangannya itu yang nggak nahan itu, ya pemandangannya kita melihatnya secara luas dan penuh dengan kehijauan, pohon-pohon hijau. Yang saya suka banget itu emang aspalnya semua mulus di perbukitan ini guys. Wah, keren banget. Coba kalian sini ya. Tapi kalau udah orang sini mah ya udah bosan kali ya guys ya. Hari ini kita akan menuju ke kawasan pantai. Jadi kawasan pantai Gunung Kidul itu diantaranya ada Pantai Baron, Pantai Pupuk, Pantai Dahan, dan itu terakhir karena lokasinya paling jauh. Gila asli, mantep banget ini guys. Aduh, keren banget gila. Ya, ini betah nih. Anda punya libur yang panjang pasti akan menikmati perjalanan. Oke guys, aduh, akhirnya perjalanannya sampai Gunung Kidul juga. Ini lagi istirahat, teman minta foto-foto di daerah Panggang Gunung Kidul. Daerah Gunung Kidul ini termasuk kota wisata ya guys, jadi banyak banget untuk wisatanya seperti pantai, hutan pinus, dan pemandangannya yang cukup bagus sih menurut saya. Jadi, woi, lu lagi ngapain guys? Aduh, parah, ini lagi foto-foto nih. Inilah CBR Thailand. Ya, kelihatannya emang bagus sih. Oke, yuk kita lanjut perjalanan. Ikuti terus perjalanan kami. Hihi, ya seru sekali guys. Enak banget nih buat. Assalamualaikum guys. Pemandangannya masih
berkelanjutan gak bagus banget gila asli, tapi tetap waspada karena tahu-tahu bahkan ini udah kehalang pandangan untuk saya ini, tapi saya nggak mau tertinggal pastinya, saya akan berusaha mengejar ini yang aduh gila saya tertinggal di belakang guys. Awas saja ini parah banget kalau kayak gini harus ditinggal. Oke dadah bye bye. Wah sial nggak bisa, wah bodo amat. Ya sebenarnya jangan dicontoh guys kayak gitu. Jadi kalau kondisi kayak gitu kita harus pelan-pelan aja, jadi sabar. Oke, kita mau ke kawasan pantai guys. Itu lurus atau kiri? Kayaknya sih kiri. Tapi beda aja ya. Oke, ini nyasar sepertinya. Mau kemana? Nyasar guys. Di Gunung Kidul itu tanahnya beda ya daripada di daerah-daerah tempat saya, walaupun pegunungan dan perbukitan teksturnya emang batu-batu gimana gitu ya, keras dan banyak pohon jati di sini. Ini nyasar ini udah pasti. Nah, kan. Bener kan? Jadi saya pasti ke sini dan oh, sebentar. Itu ketinggalan ya, teman saya ketinggalan Tio Senggara. Aduh, ntar nyasar lagi. Ya, selamat aja. Oke, belum kelihatan dari Sion. Wah, oke, cari dong. Aduh, masih. Ayo, wah. Oke, maju. Woi, asik. Yuk, lanjut, guys. Dia nekung lagi, cornering lagi. Wow. Ya, hari ini masih lanjut. Kita akan menuju kawasan wisata di Gunung Kidul, terutama untuk pantainya, guys. Ya, ini kita mau menuju pantainya. Ini masih miring-miring. Ya, bagus banget kelihatannya. Inilah perjalanan eksplor Gunung Kidul kali ini, gila keren banget ya. Kalau udah jadi kota jadi hutan, masih sayangnya masih banyak maksudnya masih sedikit untuk rumah-rumah penduduknya sih, tapi ya mending sih kalau ada lah daripada nggak ada kan. Kalau malam itu ngeri kan. Asik banget lagi. Wow. Wihu. Ah. Mantap. Dua. Iya. Oh, rasanya malas banget untuk ngomong guys. Malas ya. Mending menikmati pemandangan aja. Masih jauh ya, lagi dari pemandangannya bagus kan, keren asli. Hmm.
mobil yang tadi ya. Berhenti rombongan juga kayaknya. Ini udah mulai deket. Yo, takon hari pira? Telung puluh, pira? Telung puluh jadinya. Nyanyi. Oke, guys, kita sampai di tiket masuknya ini per orang lumayan murah sih, sama kayak di tempat-tempat saya 10.000, jadi 30 untuk 3 orang. Nya bagus banget. Di sini ada Pantai Pukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, dan Pantai Baro. Tinggal pilih saja, guys. Tiketnya ada siji. Orang maksudnya wis uli mung pantai kabehan apa priwe to loh tulisane. Lah. Nanti yo. Nah, ya. Tebalon, Kukup, Panjang, Drini, Krakal, apa tunggal barang deh gue. Wis nang kono gue berarti. Biar mang baron apa ora? Apa pok tunggal langsung? Ya sing apik ndi, ketane manjat tapi. Basic ya. Iya. Brini kok kayak pok tunggal. Iya. Mau kan balik ya, balik maning kan tuh kene? Ora ana apa? Oh, ora. Kalian mau sedekah. Iya. Pantainya apik-apik ketone ya tempatnya sumpah. Jos. Nyong arep yo. Aku tengah